Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada para hadirin yang sangat ramai hari ini yang hadir. Okey, jenis basic order kita terus skip. End-to-end platform nanti Encik Zul akan buat satu sesi dengan anda semua. Okey. Sebab kita tak pakai end-to-end dan nak cerita pasal end-to-end platform pun saya pun tak tahu sebab kita tak pakai. Alright. So, tapi kalau ada siapa-siapa yang masih lagi nak pakai JTrader, boleh tengok bab yang ni lah, pengenalan JTrader ni dekat YouTube channel saya, dia boleh subscribe dan tengok bab JTrader. Mungkin nak rasa pakai JTrader ke dan sebagainya, masih ada lah. 14 bulan, 2 bulan lagi. Okay. Tapi saya rasa better you learn end-to-end je terus nanti. Okay. So, Skandar. Okay, tak apa. Nanti saya mute dulu. Right. So, dalam trading platform mana-mana pun lebih kurang sama, dia ada 4 jenis basic order. Yang pertama, buy market. Yang kedua, bukan buy lah. Maksudnya buy dan sell lah. Okay, market order, limit order, stop limit dan stop. Ini basic order. Okay. Jika market order ni macam kita tahulah, okey, kita anggarkan line yang naik turun naik ni adalah apa nama price, okey, yang garis putus-putus adalah current market price. Suara saya jelas eh? Lepas tu jika kita buy market buy market memang dia akan terus dapat dekat harga market price lah. Okay, the first seller yang queue, itulah harga yang akan dapat. Okay, sama juga dengan kalau kita sell market. Manakala buy limit pula, any buy limit dia mesti dibuat di bawah harga market. Okay, that's why kita nampak buy limit dekat bawah ni dia queue. Dia queue bawah harga market. Harga market kat sini katakan. So kita buy limit, kita queue dekat bawah lah. Kalau dia match, match lah. Kalau tak match, tak dapat lah. Okay. Manakala untuk buy stop pula, buy stop adalah untuk stop loss, sell position. Okay. Buy stop adalah untuk stop loss, sell position. Kalau kita ada sell position, kita pasti nak harga jatuh. Okay. Bila harga jatuh, kita untung lah. Bila harga naik, kita tak nak dia naik banyak sangat sebab kita akan rugi. Jadi kita cut. Kita buat order buy stop. Bila dia naik daripada harga sekian yang kita tak nak tu, dia akan cut position kita lah. Dan buy stop diletakkan di atas harga market. Okay. Apa pula beza dengan buy stop limit? Buy stop limit untuk kita order on breakout. Ingat tak 2 hari yang lepas kita cakap pasal breakout? Okay. Dekat sini saya tak nak beli. Dekat sini saya tak nak beli. Kalau dia breakout, baru dia pergi. Contoh market sideways kan. Dia breakout, baru saya yakin harga akan naik. Jadi saya akan park order tu atas sikit daripada range sideways tu. Apabila order naik, pecah, dia breakout, dia masuk buy dan dia terus jalan ke atas. Itu yang diharapkan dengan menggunakan order buy stop limit. Okay. Yang sebaliknya, jika sell pula sama je. Kalau sell market, kita akan sell dekat market price. Kalau sell limit pula, dia akan sell di atas market price. Di atas harga semasa. Okay. Kalau kita sell bawah harga semasa, kita menggunakan sell limit, dia akan match dekat market order . Sama juga dengan buy tadi. Kalau kita guna buy limit tapi kita buy atas daripada harga market. Katakanlah harga semasa 2200 PO. Kita queue 2220. Okey, dia akan match dekat 2200 tu lah. Harga semasa, harga market dia akan dapat. Sebab itu kalau guna buy limit dia queue bawah daripada market, kalau kita guna sell limit dia queue atas daripada harga market. Okey. Untuk sell stop pula adalah stop loss untuk buy position. Okey. Bila kita ada buy position, kita mengharapkan harga naik. Okay, barulah kita untung. Tetapi kalau harga jatuh, kita rugi. Jadi kita tak nak harga jatuh banyak sangat, kita akan set sell stop sedikit bawah daripada harga belian kita. Supaya kalau harga jatuh je daripada support level ke, daripada line trend line ke, daripada line moving average ke, yang 2 hari lepas kita cerita tu daripada Fibonacci punya retracement ke, dia akan trigger sell. Untuk close position kita, untuk cut loss. Itu penggunaan dia lah.
Jadi apa pula beza sell stop dengan sell stop limit? Macam tadi sama juga function dia, kalau buy stop limit tu dia order breakout untuk buy breakout atas daripada range sideway. Manakala sell stop limit pula dia letak di bawah daripada harga market, untuk kalau kata harga jatuh dia akan trigger sell. Jom kita tengok karakteristik dia satu-satu order ni, apa kelebihan dia, apa kekurangan dia. Okey, yang pertama, macam jenis basic order, pelbagai keperluan lah untuk dia ada few order type ni untuk memenuhi keperluan pelabur sebenarnya. Okey, yang biasa market order, limit order dan stop order. Okey, stop order tadi terdiri daripada dua lah, stop dan stop limit. Okey, market order dulu kita pergi yang pertama. Okay, dengan market order, anda mengarahkan broker untuk membeli atau menjual pada harga pasaran semasa. Okay, price lah. Okay, jika ingin membeli, anda membayar harga yang meminta. Meminta tu maknanya ada seller queue lah. Offer price. Okay, ask ataupun offer price. Jika anda menjual, anda akan menjual pada harga tawaran. Harga bid price. Okay, kalau kan kalau ada queue buy, ada queue sell. Okay, kalau anda nak sell, anda akan dapat harga ni, harga bid dengan ask. Kalau anda nak beli pula, anda akan dapat harga ni lah. Okay. Jika menjual, anda akan menjual pada harga bid price. Kelebihan, okay, ni lah kelebihan dia. Kelebihan market order ni, menggunakan market order ni, anda dapat serta-merta harga market pasaran. Cepat. Cepat dan serta-merta. Tak payah tunggu, tak payah queue, mesti dapat. Okay? Tetapi kelemahan dia, tak payah, ni kelemahan dia, tak payah pening sangat sebab kelemahan ni, order market order ni adalah mostly untuk siapa yang pegang lot besar, yang banyak lot. Main puluh-puluh lot ke, ratus-ratus lot ke, itu efek. Kalau kita main 2-3 lot, 10 lot, tak efek sangat. Okay. Okay. Dia punya kelemahan, biasanya akan membayar lebih sedikit. Lebih sedikit tu, of course lah, kalau katakan lagi satu, ada seller. Okay, kita nak buy ni. Kita nak buy market ni. Kita nak buy market, masa kita nak tekan tu, buy market dia tak ada price tau. Dia akan ambil harga semasa. Tiba-tiba harga ni dah tak ada dah. Dah naik lagi. Harga ni pun dah tak ada. Dah naik 2-3 bit. So anda akan dapat harga lari sikit lah. Lain sikit lah. Itu satu. Lagi satu, bila kita ada banyak lot, kita akan lebih sikit bayar lebih sikit sebab katakanlah queue kat sini berada dalam jajaran kecil. Okay, anda ada 100 lot. Katakanlah anda ada 100 lot. 100 lot. Sini ada 10 lot, sini ada 30 lot, sini ada 40 lot. Okay. Total baru 80 lot. Okay. Anda sell 100 dekat harga market. Bila anda sell 100 dekat harga market, dia akan makan semua yang available. Boom, laju. Okay. Dia tak dapat semua dekat harga bid, dekat harga bid price ni. 10 lot ni. Katakanlah sini harga 2,200. Dan nak jual 2,200, tapi sedangkan 30 lot anda dapat dekat 2,199. 80 lot lagi anda dapat dekat 2,198. Dia ada beza harga lah kat situ. Dia tak dapat harga yang sama. Berbanding dengan kalau kata anda jual sikit-sikit ataupun anda tunggu harga naik, anda queue tadi kan pakai limit order, dia memang akan dapat harga tu lah. Dia akan kalau ada buyer datang, dia makan sikit. Tapi bila kita sell kat market, kita nak cepat clearkan position kita. Dan keadaan ini juga yang akan menyebabkan price bergerak tiba-tiba dengan laju sekejap. Macam kadang-kadang anda tengok price tu dia spike, boom, laju sekejap, boom, turun balik. Sebab ada orang yang membuat market order dalam kuantiti yang besar. Okay, the effect dekat situ. Dan kalau kata kita pakai stop loss, tidak menggunakan range, stop loss jangan pakai stop limit. Sebab kalau stop limit kita tak ada range, dia boleh slippage sebab keadaan yang macam ni bila price tu terlalu laju. Okay, tak apa yang tu saya explain nanti. Okay,
Okay, order simple. Okay, limit order pula. Limit order macam buy dan sell saham biasalah. Atau yang main saham. Anda menentukan harga yang anda ingin menjalankan urusan. Jika anda ingin membeli, anda mengarahkan broker anda untuk membeli tidak lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan. Katakanlah anda nak buy buy limit. Ni buy limit lah 2200. Okay. Apabila anda buy limit 2200, anda punya apa harga limit dia tu untuk beli tu 2200. Tak boleh lebih daripada tu. Takkan dapat 2201. Tak boleh. Dia mesti maksimum 2200 ataupun ke bawah. Eh, macam mana pula boleh jadi ke bawah? Okay. Dia boleh jadi dapat discount, dapat price discount ke bawah. Andai kata CPO ada gap. Okay, CPO dia memang favorite lah. Dia memang selalu gap. Sebab soya tadi yang macam faktor 2 hari lepas kita cerita. Soya mempengaruhi harga. Dan buka-buka CPO dia mungkin ada gap. Sebab malam tadi rupanya soya naik banyak. Esok CPO didagangkan buka-buka dah ada gap. Okay, katakanlah soya jatuh lah. Soya jatuh. Kita nak beli dekat harga 2200. Tetapi tiba-tiba gap tu pre-open tu dia masa dia buka price tu dia buka dekat 2180. So automatically pada masa itu buy limit anda menjadi buy atas daripada market. Apa yang akan jadi macam saya cerita tadi, jika kita buy limit atas daripada market, kita akan dapat harga semasa lah. Harga market lah, which is harga open gap tadi 2180. So you dapat discount price lah. Buy itu tadi. Okay. Tapi impossible untuk anda dapat 2201. Bila kita cakap limit, maknanya limit dia 2200 lah. Okay. Manakala sell pula. Sell limit eh. Katakanlah sell 2200. Anda takkan dapat kurang daripada 2200. Limit maksimum mesti 2200 dan ke atas. Okay, anda boleh dapat you beli lebih tinggi, you beli pula, you jual lebih tinggi ataupun harga maksim, harga mati 2200 lah sebab limit dia 2200. You tak boleh dapat kurang daripada tu. So, sama juga kalau dia gap up, you akan dapat harga tinggi lah untuk sell tadi. Macam case buy tadi, dia kalau gap down. Okay, so okay, tengoklah lebih tinggi. Jika menjual, anda ditawarkan untuk menjual tidak kurang daripada harga yang tekan. Penggunaan limit order jika ingin membeli adalah bawah daripada harga market. Jika ingin menjual adalah atas daripada harga market. Kelebihan kelebihan menggunakan limit order adalah anda berada dalam kawalan yang penuh. Anda pilih sendiri harga apa yang anda nak. Nak queue kat mana. Katakanlah you expect market kat sini, tiba-tiba okay, market kuasa dia nak pergi kat support ni balik ni. Okay, dia nak jatuh. You pun queue dekat sini harga. So, kalau dia kena lah. Okay, kalau terlebih sikit ke apa ke, tengoklah stop loss anda. Kalau stop loss anda dekat sangat, mungkin kena. Kalau stop loss kat sini, tak kena lah. Dia naik balik. Okay. Untung lah. Tapi ada di mana possibility anda queue kat sini. Tapi harga sampai sini je. Tak kena lah. Okay. Itu kelemahan dia lah. Kelemahan, order tak dapat fee. Dah lah tunggu lama ni sampai petang ni, tak order tak match ni. Tiba-tiba dia pergi sampai sini je, dia naik. Dia tak pergi ambil order kat sini. Itu dia punya kelemahan lah. Okay, you kena tahu order mana yang perlu anda guna lah. Kalau kata nak buy limit, buy limit. Nak buy market, buy market. Okay, janganlah pula, alah dah tak kena, cancel lah buy limit. Harga dah kat sini lah ni, dah naik lah ni. Aku buy market kat sini. Itu namanya kejar price dan kadang-kadang boleh menyebabkan nahas. Kemalangan berlaku lah. Bila dah beli ni, yes, dia possible untuk naik lagi. Tapi risiko dia dah jadi lebih besar. Sebab stop loss anda kat mana? Takkan stop loss anda masih kat sini, jauh. Okay, kita nak stop loss kecil. Jadi katakanlah dia naik lagi, tak apalah. Itu nasib baik lah. Tapi kalau katakan lepas dia nak masuk buy, dia pun turun balik. Nangis lah. Itu yang masalah dia. So loss pula jauh. Okay. Okay, kita go kepada stop. So far untuk market dan limit order boleh faham sebab yang ni antara dua order yang paling simple lah.
Okay, stop loss order. Okay, stop ada dua. Satu untuk kurangkan kerugian, stop loss, stop order. Stop order digunakan untuk membuka posisi di atas harga semasa jika ingin buy on breakout. Ini kita pakai buy limit ataupun stop limit. Okay, dia ada dua. Satu stop order, satu stop limit. Okay, kalau stop order, okay, kita pergi stop order dah. Dia menjadi market order jika trigger. Okay, stop order dia tak macam limit order. Dia dapat A, kenapa dapat harga lain? Dia boleh dapat harga lain. Yes, sebab dia order yang mempunyai 40 tick punya range. Dia punya lapisan untuk tapis, kita punya stop loss tu besar. Okay, jadi anda kemungkinan kena harga berbeza kalau price terlalu laju. Anda kemungkinan kena harga berbeza apabila ada gap. Okay, gap yang tidak melebihi 40 tick range dia lah. Sebab order ni function dia, dia ada 40 lapisan. 40 lapisan price. Jadi kalau lebih daripada 40 tu, anda kena manually lah. Untuk tutup position anda tu lah. Kalau tiba-tiba, gap up nak lebih daripada ni lah. So you know lah. Tapi kalau dia kurang daripada tu, dia boleh kena order tu juga. Sebab tujuan dia satu je. Untuk stop loss. Tu tak kira lah ada gap ke tak ada gap ke. Anda nak tutup position anda, inilah order yang terbaik. Okay. So, okay, kita baca dulu. Setiap sesuatu stop order adalah satu market order yang dapat hanya dapat dilaksanakan trigger price dia hanya apabila harga berada pada yang telah ditetapkan atau menerusi harga ditetapkan. Buy stop order yang direka untuk mengahadkan kerugian pada kedudukan jual diletak di atas harga pasaran semasa. Okay. Kalau kita sell, kita ada sell position, kita letak buy stop lah untuk cut loss dia. Manakala sell stop pula digunakan untuk melindungi kedudukan buy position kita. Kalau kita ada buy position, kita letak sell stop lah untuk stop loss. Dan diletakkan di bawah harga semasa. Walaupun stop order menjamin pelaksanaan, confirm trigger harga transaksi sebenar. Okay. Mungkin lebih rendah sedikit atau lebih tinggi daripada yang dikendaki. Okay, terutamanya apabila pergerakan harga pasaran bergerak dalam keadaan yang sangat laju. Okay. Ini yang tadi kalau kita cakap ada orang yang ada 100 lot dia campak dekat market. Tapi terkena pula dekat siapa yang queue stop order ni. Dia mungkin dia queue 2200 stop loss dia, mungkin dia dapat 2201 ke 2202 ke. Sebab order yang lapisan-lapisan ni dia macam ni, perumpamaan dia macam gini tau. Okay. Katakanlah anda letak, anda ada sell position. Okay. Anda ada sell position, anda letak stop loss 2200. Okay. Stop loss anda ni range dia, lapisan dia sehingga macam saya cakap 40 tick 2 2 4 0. Okey. Kalau price terlalu laju, dia tak dapat tangkap market price dekat 2200 sebab price zoom dicampak je, order tu baru nak trigger masuk dalam market, tiba-tiba harga dah 2202 katakanlah. Dia akan dapat 2202. Tak dapat lagi dia akan test kat 2203. Tak dapat lagi dia akan test kat 2204 dan seterusnya lah sampai 40. Sebab tu kalau gap yang tidak melebihi 2240, anda akan dapat lah. Katakanlah open-open price dah gap dekat 2220. Itulah stop loss anda yang akan anda dapat. Okay. Orang akan cakap, kenapa? That's how gap punya things lah. Sebab itu tak ramai orang yang berani untuk overnight CPO. Lebih kepada day trade untuk trade CPO jika belum betul-betul ada pengalaman. Kerana gap mungkin akan merobak-rabikkan emosi trading anda. Okay? Walaupun kadang-kadang sekarang ni kalau tengok gap tak besar mana, tapi bila kena 2-3 kali menyampah agak lah kan. Alright. So itu dia stop order. So untuk stop loss, pakailah stop order dan jangan pakai stop limit. Okay. Sebab apa? Sebab kita nak bila dia gap pun dia tutup position lah. Itu tujuan dia, sebab tujuan dia untuk stop loss. Okay. Stop lagi satu jenis. Stop limit order, dia menjadi limit order jika trigger. Okay.
order ni, sesuatu stock limit adalah sesuatu stock limit order ialah limit order ada hard limit. Dia letak limit. Macam tadi kita letak range automatic stock order ni 40 tick range. Yang ni dia you boleh set sendiri. Kalau you tak set range tu, dia akan jadi satu price je. Ini akan menyebabkan slippage jugalah. Macam stock order tadi, you mungkin dapat harga berbeza. Yang ni kalau anda tak letak range, macam ini kan, tu anda letak dia 2,400 hingga 2,405. So, range yang anda akan dapat harga 2,400 hingga 2,405 lah. Andai kata anda tak letak range, 2,400 ke 2,400 juga, ini boleh terjadi slippage lah. Order anda tak kena, then tak kena lah. That's why kita tak advise gunakan order ni untuk stop loss. Sebab nanti stop loss tak kena, loss you akan berterusan. Dan kita advise hanya gunakan order ni untuk break up, untuk entry. Disebabkan kalau tak dapat, tak kena pun tak apalah. You just lost opportunity, you tak lost duit. Okay. Dan lagi satu, order ni anda letak range lebih kurang mungkin paling tinggi pun 5 tick kan. 5 point, 2,400 ke 2,405. Anda baru nak entry, tiba-tiba gap 20 point. Anda nak masuk dekat situ, tak nak kan? Katakanlah nak buy dekat 2,400 ke 2,405. Tiba-tiba gap dekat 2,420. Tak apalah, tak kenalah order anda. Sebab risk pun dah terlalu tinggi, dah gap tinggi sangat. Tunggulah kat bawah, kot-kot dia turun balik. Tapi kalau anda pakai order buy stop tadi, untuk order entry, anda boleh dapat order, dapat entry harga dekat 2,220 2,420 ke yang mana gap tadi lah. So tak nak lah macam tu. So kita kena tahulah risk reward, risk kita tu, risiko kita, penggunaan kita. Okay, cuba kita baca. Stock limit order menyediakan kawalan sepenuhnya ke atas harga transaksi, tetapi ia tidak dapat dilaksanakan jika harga yang mendasari bergerak terlalu cepat, slippage lah, dan harga hard tidak pernah dicapai. Of course lah, kalau harga tu tak kena, tak kena lah. Order ini juga mempunyai range price yang diletakkan seperti 2,400. Inilah range yang saya cakap tu. Lagi besar range dia, lagi baik sebenarnya. Tetapi that's why kalau order ni pun orang nak pakai untuk stop loss, boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi pastikan range yang you letakkan tu besar, macam stop order. Tak 10 point ke 20 point ke. Tapi of course kalau you letak 10 point, tiba-tiba gap 20 point. Tak kena lah. You punya stop loss. Itu dia punya pro and cons dia. So anda boleh pilih. Tetapi bagi saya yang ada pengalaman dah lama sikit ni, based on experience, kita dan tanya, kalau tanya Cikgu Hafiz sekalipun, untuk stop loss, kami semua akan sarankan you pakai stop order sahaja. Okay. Kalau stop limit, baru anda gunakan untuk entry. Okay, stock limit order lebih sesuai digunakan semasa entry breakout dan diletakkan di atas harga pasaran jika ingin membeli, atau juga diletakkan di bawah harga pasaran jika ingin menjual. Okay, yang jual tu untuk order entry breakout sell lah. Penggunaan siap-siap bull stock limit order untuk stock loss pula amat tidak digalakkan kerana sekiranya harga pasaran bergerak terlalu laju, ianya akan menyebabkan order tidak dapat dilaksanakan. Tak kena lah. Tak dapat trigger dan loss akan berlaku. Okay. Alright. So, buat order. So, dekat GTD, GTC apa tu? Okay, macam order-order tadi, market tak ada lah GTD, GTC ya. Limit order, stop limit tadi, kita boleh combinekan dengan order GTD atau GTC. Apa itu GTD? GTD adalah good till date. Kita boleh set order tu untuk hidup selama seminggu. Katakanlah kita pilih tarikh. Okay, saya hari ni kita order sampai okay, sampai 10 November. Set date sampai 10 November. So, kalau order ada tak kena, esok tu dia akan continue queue yang benda yang sama sampailah order tu kena ataupun sampai 11 sampai 10 November. Okey. Bagi saya orang tak banyak pakai GTD lah. Okey. Lagi satu, kalau anda tak pakai GTD ataupun GTC, order anda validity dia only for one day. Apa yang anda queue hari ini tidak match, ianya tidak akan disambung pada hari esok. Kecuali anda menggunakan GTD yang set date.
Kebanyakan orang tak pakai pun GTD, orang akan pakai GTC. Good till cancel. Okay? Dia akan pending je order tu, takkan expired sehingga dibatalkan secara manual. Lagi tak kena order tu, tak match, selagi anda tak cancel, dia akan queue. Kalau anda pakai GTC, sampai ataupun sampai kontrak expired lah, dia akan queue kat sana. Tetapi jika anda ingin pakai order-order begini, pastikan jangan lupa lah. Okay. Dia sedap pakai GTC, lepas tu esok tutup, lepas tu pergi jalan-jalan, pergi overseas ke, pergi melancong ke, tiba-tiba pak ada order ni kena. Tapi tak ingat, tak tahu, tak buka pun sistem. Order tu berjalan je, kalau buka-buka untung balik tak apalah. Tapi kalau rugi, tiba-tiba je tahu-tahu broker call. Ada margin call. Margin call, bila masa saya order? Dia dah lupa, dia letak GTC dulu. Ada satu, dia tak cancel. Tu yang bahaya dia lah. Okay. Kalau rasa macam banyak makan semut, lupa, selalu terlupa, tak payahlah pakai order ni. Pakai je lah order biasa. Esok key in je order baru. Senang. Okay. Right. Yang ini adalah yang saya buat khas untuk anda semua. Jika orang kata panduan lah, panduan eh. Panduan ni jika anda nak gunakan entry dan nak exit pakai pakai order type apa, anda nak stop loss pakai order apa. Okay. Ni boleh membantu lah. Okay. Boleh membantu. Kalau anda nak sell limit, sell retracement, okay. Retracement atau pullback, nak entry breakout, nak pakai order apa untuk buy, nak entry untuk sell breakout, nak pakai order apa. Ini panduan antara yang boleh digunakan sebagai panduan lah. Okay. Cara yang lain, kalau tak sure masa nak key in order tu, boleh confirmkan ataupun consult dengan user kita lah. Okay, untuk tanya betul tak buat order ni. Sebab masa mula-mula nak key in order tu, kalau tak study lah ataupun terlupa lah memang akan ada berlaku lah kesilapan sekali dua, lepas tu okey lah, tak susah pun kalau kita pakai basic-basic order ni. Nak ada yang jenis macam malas nak letak stock loss tu, dia buy market, dia sell market, habis cerita, tunggu je market naik, okey dah puas, dah dapat banyak profit banyak ni, dah tutup sell market. Tapi bahayalah sebab dia tak letak stock loss. Okay. Alright, okay, so habis sebab order, kita cerita sambung sikit pasal terminologi. Okay. Yang kita tak habis malam. Alright. Okay. Bullish, saran bergerak naik lah. Market uptrend. Bearish, pasaran market sedang menurun lah. Ataupun downtrend. Candle merujuk kepada Japanese candlestick yang kita belajar semalam lah. Ada body, ada upper shadow, lower shadow. Kalau open lebih tinggi daripada closing, maknanya bearish candle. Kalau closing lebih tinggi daripada open, maknanya bullish candle. Okay. TF, kita boleh short form kan sebagai TF, iaitu time frame. Kita ada monthly time frame, weekly time frame, daily, 1 hour, 30 minutes, 4 hours, 5 minutes, 1 minute. Okay. Apa benda time frame ni? Time frame tu, time frame chart tu lah. Okay. Kalau kita buka trading system, dia memang dah ada boleh pilih kita nak pakai time frame apa chart tu. Kalau kita pilih weekly punya time frame, maknanya satu candle tu mewakili satu minggu. Kalau kita pakai daily punya time frame, satu candle tu mewakili satu hari tu siap. Kalau kita pakai 5 minutes, maknanya satu candle tu dalam masa 5 minit dah siap lah. Okay. Kena ingat, lebih besar time frame yang anda gunakan, lebih jitu, padu dan tepat sekali, candle itu. Dia tak tipu. Dia tak banyak noise. Sebab apa, information yang berlaku pada masa itu lebih lama. Okay. Time frame 1 hour, dia ambil masa participant, orang yang berada dalam market selama 1 jam. So dia lebih reliable.
candle tu punya data. Berbanding 5 minit, 5 minit mungkin tak semua orang yang participate dalam masa 5 minit tu. Mungkin ada few people saja. So dia tak berapa precise. Bukan tak kata berapa precise, dia tak berapa banyak info lah. Maksudnya dia boleh ada noise. 5 minit tu candle tu mungkin up, tapi sebenarnya dia up untuk temporary je sebab ada orang clearkan position dia, something like that. Okay. Tetapi dia punya trick lagi besar. Time frame yang ingin anda gunakan untuk trading, lagi besar stop loss anda. Lagi besar margin yang dia perlukan. Okay, sebab itu orang banyak trade lower time frame. Tapi adalah cara-cara dia yang Cikgu Afi akan guide lah untuk tengok few time frame yang terbaik. Dia ada few time frame yang kita kena tengok, bukannya contoh macam untuk trend kita tengok daily. Okay, 1 hour kita tengok short term punya trend. Lepas tu entry, kita pergi kepada 5 minit untuk minimiskan kita punya risk dan ataupun stop loss. Right. Okay, so short jual lah, long beli. TP kita boleh gunakan sebagai take profit ataupun target price. SL sama dengan stop loss, CL sama dengan cut loss, lebih kurang sama. Okay. Gap. Okay, gap ni dia macam ni sebenarnya, kalau nak faham apa itu gap. Okay, market semalam open candle dia macam gini. Eh, open pula, closing. Okay, ni adalah candle lain ni semalamnya. Okay, tapi closing kat sini mati candle. Tiba-tiba open, sepatutnya dia open macam ni je lah, sambungan open lah, ni tak ada gap lah. Open candle tu di dalam range-range ni lah, open kat sini. Tapi kalau close kat sini, tiba-tiba open kat sini. Okay, jurang antara lower candle ni dengan upper candle ni, ini gap kosong. Kat sini tak ada berlakunya transaksi buy and sell. So tak ada data lah, candle tu tak boleh terbentuk lah. Tahu-tahu dia dah jam lah. Okay, kat sini buka 2450. Kat sini close 2440. Okay, transaksi antara 2441 sehingga 2449 tak ada. Okay, itu yang terjadi kalau gap. Okay, plus 1 adalah kita ada buy position 1. Kalau plus 5 kita ada buy 5 position lah, 5 contract lah. Kalau negatif pula, tanda dia kita sell. Sell 1 lot, negatif 1. Sell 10 lot, negatif 10. Macam tu lah. EL, trend line. Okay. Support and resistance 2 hari lepas, SNR. RBS, resistance become support. Support become resistance. BR, 2 hari lepas. Right. Ulang balik kalau lupa. Intraday, trader yang membuka dan menutup positionnya pada hari yang sama. Tak kira lah dia buka buy dulu ke, dia buka sell dulu ke. Kalau dia sell dulu, dia tutup tu dia buy balik lah. Kalau dia buka buy dulu, dia tutup tu nanti dia akan sell lah. Okay, sebelum pukul 6, dia tutup position lah. Dia dah siap-siap close. Dia adalah day trader lah. Boleh juga kita panggil day trader. Overnight atau OV, trader yang close positionnya, dia buka hari ni tapi tak apalah, aku mungkin esok nak, baru nak tutup. Ataupun minggu depan hari Senin, ataupun Selasa, ataupun Khamis, tengoklah macam mana. Dia overnight, dia tak kisah. Dia overnight, dia punya position. SW kita boleh katakan sebagai sideway. Market as sideway, kadang-kadang dalam short term, bila anda dah habis pergi kelas nanti, anda akan diserap dan masukkan dalam grup senior yang ramailah dalam tu, trader-trader yang dah lama dan sebagainya, yang XX. Bukan X lah. Apa nama? Student-student yang lepas lah, yang WR lah, yang dah dikumpulkan dalam satu grup yang besar. Dia orang akan sembang macam ni lah. Market SW lah. Nanti kalau kita tak terangkan, nanti SW menatang apa pula kan. Susah nak faham. Tapi SW tu sideway lah.
dia akan keluar short term, short term, short term dia lah. NBR, Futures Broker Representative, macam Remiser lah, macam saya, macam Zul. Okay, broker pula adalah bank lah, macam Zul main bank, saya RHB, macam tu. Ask offer, harga pedagang beli daripada penjual. Okay, bid pula harga pedagang jual kepada pembeli. Open position, pedagang yang sudah trader lah, pedagang ni trader yang sudah membuka position di dalam pasaran sama ada telah membeli atau menjual. Posisi dia tak tutup lagi, dia buka je. Open order pula, dia queue je, dia belum match lagi. Okay, buy atau sell yang dibuat ni, okay, buat queue biasalah, market order, order yang dibuat dia terus beli harga market, stop loss. Order yang dibuat untuk keluar dari posisi pada harga tertentu jika dagangan tidak seperti dijangkakan. Stop loss untuk kita protect kita punya capital. Okay, stop loss untuk kita protect kita punya capital. Manakala trailing stop, kita menggerakkan stop loss order di belakang pergerakan harga untuk mengunci keuntungan yang sedia ada. Okay, stop loss untuk kita protect capital. Trailing stop untuk kita protect profit kita. Okay, sebagai contoh, katakanlah harga, okay, anda berjaya masuk kat sini lah, my limit stop loss anda ada kat sini. Okay, lepas tu harga naik lagi, harga naik lagi, harga naik lagi. Ui, ni dah 50 point ni. Ah, tak apalah, biar sekejap lagi ambil profit. Boom, tiba-tiba harga jatuh. Laju. Kena stop loss anda tak? Kena. So, rugi tak? Rugi. Jadi, adalah sangat bongok. Sorry, bahasa. Kalau kita dah untung lebih kurang 50 point, tetapi kita tak ambil profit tu tak apalah, sebab mungkin kita berharap untuk 100 point. Tapi kita tak protect kita punya keuntungan. Kita biar yang 50 point tadi boleh berakhir dengan loss juga. Mungkin stop loss anda 10 point. Dah lah, tak apalah 10 point je. Tapi still bongok lah. Sebab kita tak protect kita punya stop loss. Kita tak protect kita punya profit. Kat sini, daripada sini ke sini, nah you dah profit. 50 point. Okay, macam mana nak protect? Ya, ini okey lah 10 point. Protect capital lah lagi. Tapi sedangkan kita boleh protect 50 point ni. Mungkinlah tak protect semua. Tapi kalau kita dapat protect half pun dah cukup bagus. Okay, contoh. Okay, apabila anda buy. Stop loss kat sini. Okay, ni stop loss eh. Harga pun naik lagi. Okay. Harga dah naik ni. Okay. Apa kata aku adjust stop loss aku ke sini? Atas sedikit je daripada harga belian aku. Stop loss tadi kita manually adjust kat sini ataupun kita trailing kan dia. Jadi kalau kena pun, still profit ataupun tak rugi. Ataupun dah cover brokerage. Okay lah. Aku tak rugi, tapi kalau dia naik 100 point sampai TP aku, aku still untung banyak. Baru aku nak tutup. Ini style kira orang cakap tamak. Tak nak profit sikit, nak banyak ke dan sebagainya. Nak trading, nak dapat maximum profit. Okay. Bukan kata tamak tu tak bagus. Bagus ya, sebab dalam trading kita perlu ada rasa tamak juga kadang-kadang. Okay, tapi dengan menggunakan strategi yang betul lah. Jangan main cacar merbai tamak tapi tak trailing stop loss. Okay, katakanlah tiba-tiba dia retrace sikit lagi, dia naik lagi. Okay. Stop loss adjust kat sini lah. Lepas tu dia pun retrace sikit lagi ke, dia main-main sideway kat sini. Dia sideway ni risau pula jatuh. Stop loss adjust kat sini. Okay. Boom, dia naik lagi. Stop loss adjust pula kat sini. Boom, baru dah dia turun. Okay, tak dapat aku TP kat sini. Aduh, mak celaka betul, market tutup. Market tutup pula, market turun balik, patah balik. Okay, antara sini, point ni, ke sini, mungkin 50 point. Tak dapat 50 point, aduh hai. Tapi antara sini ke sini, sini mungkin terhasil di sini 10 point lah. Yang ni 40 lah antara sampai daripada entry ni. Still,
Kalau kena pun stop loss ni, anda masih untung 40 point. Profit, okey lah daripada kena loss kat sini tadi. Okay, you still protect, you still buat profit. 40 point, banyak juga. Dengan risk-risk mungkin anda tadi 10 point ataupun 20 point. So, gunakan trailing ni salah satu pendekatan yang bijak. Okay. Kita kena ingat bukan saja kita nak protect capital, kita juga nak protect profit kita. Alhamdulillah. Okay, trend. Pergerakan harga yang kuat di dalam satu arah. Resistance, kawasan halangan. Harga untuk terus naik. Support, kawasan halangan untuk harga terus turun. Dua hari lepas. Sideway, pergerakan terbatas. Tidak punya trend yang kukuh. Gerak ada dalam range yang tu je, tight. Breakout, apabila harga telah lepas resistance ataupun support. Dua hari lepas. Fill order yang telah diisi ataupun match. Okay, order fill. Kalau kita tengok fill yang cakap tu maknanya dah match lah order aku. Kalau nak saham dia cakap match lah. Position tu dah kena. Okay, flat. Tak ada position dalam market. Order aku dah flat. Ataupun kalau ada sistem pertanian platform yang canggih tu, dia ada go flat. Go flat, tutup position kat market. Tak ada position. Bagi tak ada position dalam market. Okay, go flat bermakna tutup position dan cancel semua order dalam market. Okay, retracement atau pullback keadaan pasaran menaik dan menurun sedikit lah. Setiap semalam lah, nak naik dia takkan naik macam tu, dia mesti ada turun sikit. Risk return reward dah cerita 2 hari lepas. Risk return ratio dia punya kiraan 1 nisbah 2, 1 nisbah 3. Lagi tinggi nisbah return lagi bagus, tapi pastikan sekurang-kurangnya 1 nisbah 2 lah. PO adalah pending order. Kalau macam dengar orang cakap, aku PO kat sini. Apa benda pula PO ni kan? PO tu pending order. Dia queue order dia kat situ. Okay. Dia standby. Okay. Itulah dia. Sikit je hari ni. Order dengan terminologi sikit. So, bab yang platform tu saya tak boleh nak bantu. Sebab kali ni giliran Zone Bank. Tadi pun saya dah call dia. Dia cakap, mungkin dia akan adakan satu sesi lah dengan you guys untuk terangkan pasal platform end-to-end tu lah. Sebab mostly rata-rata you guys akan pakai end-to-end lah. Okay, ada tak apa-apa soalan? Hello, Tuan. Saya ada soalan ni. Okay. Trading stock kami boleh guna. Yeah. Trading untuk trading stock berapa kali boleh guna? Berapa kali boleh guna? Berapa kali nak guna pun boleh, tak ada masalah. Limited lah. Dia tak ada limit. Kalau kata kita every 2 point pun kita nak trailing pun tak ada masalah, boleh juga. Lepas tu untuk cat, apa yang saya faham cat akan berlaku pada overnight lah. Betul, kebanyakannya. Tapi jangan ingat gap tu overnight saja. Kadang-kadang bila market tutup pagi, buka belah petang pun boleh jadi gap. Tapi tak besar lah, tak signifikan lah. Tetapi ianya pernah berlaku dan saya kena bagi tahu lah, takut dia berlaku lagi. So tengah hari punya pun boleh ada gap. Boleh ada gap. Sebab apa? Kalau dalam waktu sengaja yang siang tu, kenapa boleh ada gap? Sebab soya sentiasa berjalan, kecuali okay, so macam market kita 10:30 pagi buka sampai 12:30 hari. Lepas tu dia rest 2 jam. Dia buka balik pukul 2:30 sampai pukul 6. So total trading hour pagi dan petang kalau kita combine dalam 5:30. Manakala soya pula dia buka pukul 8 pagi sampai 8:45 malam. Okay, lepas tu dia rehat setengah jam, dia buka balik dia sampai pukul 2:20 pagi. Jadi waktu buka dia tu lebih lama. Masa kita rehat tengah hari tu pun dia buka. Jadi tiba-tiba katakanlah masa tu ada news ke ada apa ke, tiba-tiba harga naik spike yang banyak dekat soya, price yang akan buka belah petang dekat CPO akan jadi gap. Dia akan signifikan, dia akan adjusted to the soya oil punya movement tadi itulah.
Itu yang menyebabkan dia gap. Dan kebarangkalian yang sangat besar gap dekat CPO adalah kebanyakannya memang disebabkan oleh soya oil punya price. Adalah sekali dua kali disebabkan nilai ringgit yang sangat teruk. Ringgit tiba-tiba kena attack, kuat sangat naik ke kuat sangat jatuh dan sebagainya, dia akan menyebabkan gap juga. Sebab waktu tu mungkin waktu rehat ataupun malam yang berlakunya keadaan ringgit melemah ni. Dan macam kita cerita semalam, antara salah satu faktor yang menyebabkan harga CPO naik dan turun adalah sebab nilai ringgit. Sebab apabila ringgit kita terlalu lemah, demand akan jadi kuat tau, akan tinggi untuk CPO sebab dia orang boleh beli dengan kuantiti yang besar. Sebab murah lah dia nak bayar. So itu juga akan menyebabkan gap juga lah. Soalan seterusnya yang CPD tadi, maksudnya tak ada expiry date sampai bila? Dia ada maximum time tau? Okay, GTC dia maximum dia sampai contract nak expire lah. Itulah dia punya maximum. Kira 2 bulan lah? Betul. Betul. Okay. Lepas tu Japanese candlestick, kenapa dia sebut Japanese? Sebab asal dia candlestick ni diperkenalkan daripada Jepun masa dia orang meniaga beras. Okay, masa dia orang meniaga beras ni dia cuba create satu indikator yang apa yang akan berlaku kalau kata macam adalah dia pergi tengok beras, okey hari ni meniaga katakanlah habis banyak ni sekian-sekian, dia akan tanda tau. Tanda tu yang lama-lama jadi candlestick. That's why orang Jepun yang create candlestick ni based on beras tu lah. Based on dia orang meniaga beras tu lah, macam tu lah. Sebab tu dalam Japanese candlestick tu ada harami lah. Harami tu bahasa Jepun sebenarnya. Maksud dia perempuan mengandung. Dan dia ada apa lagi perkataan Jepun dia? Macam kalau Borobuzu. Borobuzu tu yes. Tapi biasalah kalau dapat kat orang putih dia adjust sikit, nanti dia claim engulfing lah, apalah macam tu lah. Tu dia dah bercampur lah dengan barat ni style kan. Cik Iskandar ke Cik Hamsani ke, tak ada soalan ke? Saya tak ada soalan. Okey ya. Right. Cik Hamsani? Ni ingat-ingat je. Yang semalam tu kalau boleh hafal candlestick tu dan masuk nanti yang kelas Cikgu Afi punya webinar tu yang kasap sikit lah. Belajar trend. Trend tu yang susah tu. Trend dia lebih kepada market structure lah, lebih kurang. Tapi market structure yang macam kita tengok semalam tu tak susah. High low, high apa semua tu kan. Yang betul-betul real market structure dia based on candlestick one by one tu. Yang tu ada sikit susah lah sebenarnya. Tapi kalau lama-lama praktis kan dia jadi senang lah. Jadi kena jajin lah. Ya, candlestick tu, satu candlestick tu nak tahu siapa seller, siapa buyer lah. Untuk dalam candlestick, siapa seller, siapa buyer, of course kalau kata candlestick tu bullish, jadi warna hijau atau warna putih, buyer menang lah dalam candlestick tu punya fight. Katakanlah 1 hour punya candle lah. 1 hour punya candle, keluar Morobuzu. Dia tahu lah buyer yang menang dalam situasi tu. Based on candlestick tu tadi. Okey lah. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, takat ini sajalah webinar kita.
Nanti mungkin akan cikgu sebab tadi tanya Zul pun yang pasal M2M punya platform tu mungkin masa korang kelas kot dia orang akan dia akan terangkan. So next webinar korang mungkin dengan cikgu Afi sendiri lah directly. Direct terus dengan dia sebelum kelas dan sebagainya mungkin ada 2-3 webinar lagi kot dengan dia. Okay. So sama juga yang ni recording dengan slide saya akan bagi lepas ni. Tapi apa pun untuk membantu dalam trading dan pergi kepada webinar yang lebih advance nanti, pastikan yang semalam punya yang kena stick tu hafal eh. Alright. Yalah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada siapa yang dapat hadir malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.